Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Abah Yadi. Gimana, Bang? Salam Abah Yadi. Salam Abah Yadi. Kali ini kita mengundang tamu kita dari Celeduk. Mulyono. Ya, selamat malam semua. Selamat malam semua. Ya. Kali ini kita akan membicarakan soal kehidupan kita dan Abah Yadi. Oh iya. Yeah. Siapa wow. Itu Abah Yadi sesungguhnya? Nah, dia adalah seorang cendikiawan. Tidak. Dia dibula. Sebenarnya, Abah Yadi ini founder ya dari channel YouTube kita nih. Channel YouTube Abah Yadi. Nah, keseharian Abah Yadi ini seru kawan-kawan buat untuk dilihatkan. Jadi Abah Yadi ini hobinya sebenarnya mancing. Kadang-kadang mancing. Kadang nyanyi. Nyanyi dangdut tapi. Dia spesialis dangdut, pernah ikut DA. Cuma hanya sampai di pelabuhan berangkat udah diusir. Karena enggak punya tiket, jadi disuruh pulang diantar pakai Grab. Tapi bukan ke rumahnya. Ke mana? Ke Tanjung Pelang. Oh, Tanjung Pelang. Nah, bagi yang belum tahu, Pelang itu ada di Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Takbir. Nah, untuk fakta menarik ya, Bang ya. Sebenarnya apa yang saya mau ceritakan nih? Saya lupa. Abang banyak ngomong tadi. Abah Yadi ini Awalnya seorang playboy. Oh my god. Wow. Oh, playboy ya. Ya, kita mulai dari waktu kita sekolah dulu. Untuk kenalnya, kita berada di satu sekolah, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Ketapang. Saya dari SMP 3 Ketapang dan dia dari Tsanawiyah Negeri bersama Ketapang bersama Suno. Iya, Suno. Terus kami berkenalan. Siapa nama kamu? Wah. Nama aku Yadi. Oh, nama aku Yadi. Iya. Kata dirinya. Dan diriku, aku adalah DI. Wah. Terus kami bersalaman. Berjabat tangan. Berpelukan tidak? Tidak. Oh, tidak berpelukan. Soalnya dari dulu sudah social distancing. Oh, iya, social distancing ya. Kita sudah menerapkan itu waktu masih sekolah ya. 2009 kita sudah menerapkan social distancing. Karena tidak boleh bersentuhan ya. Jaga bukan muhrim kalau kita istilahnya. Kalau kamu kenalan dari Bapak Yadi ini gimana? Alhamdulillah saya nih dari MTS dulu. Waktu pertama dengan Abah Yadi ini. Dia guru TU. Enggak, dia jaga gerbang waktu di Tsanawiyah. Jadi saya sekolah di Tsanawiyah, dia udah jaga gerbang. Udah jaga gerbang. Ha, sekali saya lulus, dia di MAN. Oh, berarti angkatan tentara POC. Oh, POC. Enggak sampai situ sih, Bang. Dia pas tahun 73. Saya cek 73. Di KTP sih 73 lahirnya. Berarti lah sepantaran bapaknya lah. Oh iya. Oh, bapaknya lahir, dia lahir, Gam. Buat bapak Abah ya, bapaknya Yadi ini aja bercanda. Ya, jadi gimana lagi? Untuk statusnya Abah Yadi kini sudah menjadi seorang ayah. Ayah dari satu orang putri yaitu bernama siapa? Robinson. Silpa Putri Yara. Nanti tolong di-follow ya, IG-nya ada di bawah. Kenapa Silpa? Karena ayahnya suka pemain Manchester City. David Silpa. Putrinya? Putri itu adalah putri dari mereka berdua. Ah iya. Yara itu Yadi dan Rahma. Oh. Jadi kalau abang tahu banyak ya, Bang ya, nampaknya. Ya. Nampaknya abang yang ngocokkan nama. Aduh, Bapak Yadi. Ini kita kedatangan Mama Yadi. Welcome lah. Ada. Nah, jadi
Jadi aduh timpang gimana cerita ente kan pas masih sekolah sampai sekarang nih saya masih manggil Abah Yadi ini Yadi Pentol. Ha itu gimana cerita bang bisa jadi Yadi Pentol? Dia dulu waktu istirahat dia sering memberi pentol. Oh pentol, pentol apa tuh? Pentol tuh apa? Pentol bakso. Oh bakso. Terus mamangnya suruh masuk kelas dia jual pentol. Oh gitu, makanya jadi Yadi Pentol. Iya. Ya, saat itu namanya menjadi Yadi Pentol sampai saat ini. Iya. Saya dengar-dengar waktu sekolah di Playboy bang ya. Playboy. Nih mohon maaf terbalik ya sebenarnya yang bintang tamu saya tapi saya yang nanya-nanya. Abang bintang tamu bang di sana. Untuk kelas Playboynya mungkin dia rata-rata mengalahi Boy. Oh Boy, Boy mana? Boy William. Oh Boy William. Kalau Boy hanya mencintai satu wanita. Satu wanita. Kalau dia 5 wanita dalam satu kelas dalam tahun bersamaan. Amazing ya, amazing. Dan itu berteman. Berteman? Putus. Akrab. Cari lagi temannya. Wah. Wah. Wah, sakti ternyata ya. Sehingga saat ini dia mempunyai quote malu kalau Playboy nikah Dudi. Wah. Wow. Itu quote maksudnya apa, Bang? Quote kata mutiara pada dirinya. Oh, quote. Oh. Pendengar saya coach. Oh, iya. Ya. Apa enggak lah Bang nanya, Bang? Saya letih nanya, Bang. Apa pendapat Bapak tentang corona? Wawancara. Pak, jadi wawancara. Nah, jadi kali kita ini enggak cuma berdua. Kita bang, ya? Jadi kita juga bawa bintang tamu. Tamu-tamu juga. Oh, tamunya ke WC sakit perut. Nah, jadi kita skip dulu untuk sesi tamu ya. Abang hobi abang apa, Bang? Di sini. Saya bekerja di rumah Yadi sebagai lighting. Oh, lighting, bagian lighting. Bagian lighting. Nah, kalau saya bagian edit-edit. Nah, ini berhubung Yadi lagi ke pasar beli kentang. Kan ini jualan kentang juga. Ya, jadi dia pun mau bikin tutorial masak kentang nanti untuk di YouTube-nya. Itu keperluan buat channel juga sih. Dia juga buka tutorial di channelnya di bawah sini. Iya. Cara pasang Rexona. Oh iya, cara itu yang paling Abdul. Abdul ya. Jadi mungkin itu masuk trending YouTube nantinya. Tata cara pasang Rexona. Mungkin perkiraan saya di urutan 2. 2000. Di atas 2 juta. Atas 2 juta. Nah, jadi sebelum kita tutup nih, Bang. Apa harapan Abang untuk channel Abah Yadi nih, Bang, ya? Saya sebagai wali kota dalam semoga channel ini bertambah sehat ya, betul. maju cepat di monetis ya. Sehingga kita mohon kepada teman-teman ya untuk didukung channel Abah Yadi. Jadi channel Abah Yadi ini sangat bermanfaat, jadi banyak keseharian yang bisa diikuti, jadi mancing terus juga ada nyanyi, ada berita juga tentang seputaran daerah Ketapang kita ya. Yeah. Terus juga mungkin bakal banyak juga beberapa konten lain. Tunggu dulu ya, yeah. Ada satu lagi berita news. Apa itu? Dia pernah menjadi pasangan terromantis 2018 bersama istrinya ya. Itu di polling dari keluarganya sendiri ya kan. Dan ada satu lagi bang ya. Ternyata saya punya selidik nih, Abah Yadi ini ternyata menang lomba karaoke sekeluarga dia. Juara satu dia dari sekeluarga dia. Jadi yang ikut dia dengan adiknya sakit perut. Nah, jadi tidak bisa ikut, jadi dia menang. Nah, gitu. Saya tadi udah membuatkan abang kopi. Oh, alhamdulillah, makasih bang. Mari minum bang. Ini bukan arak, ini kopi. Ya, yeah. Kopi pahit. Kami tidak biasa mabuk, minum air putih ya segalon kembung. Jadi mohon maaf. Ya,
Ya, di belakang kamera ada kawan-kawan kita ya. Jadi ada tadi banyak ada kru kita nih, ada sekitar berapa belas orang. Ini kru kita ada 25. 25. Ada yang di Bulog. Jadi ada lighting. Lighting. Ada bagian kameramen. Terus ada bagian sound system, Ibang ya. Terus ada bagian peralatan. Konsumsi. Konsumsi juga manajemen ada. Manajemen perjalanan. Manajemen perjalanan ya. Packing jangan lupa. Packing bagian jangan packing. Lupa. Bahaya kalau packing lupa. Iya. Yeah. Kena strap gitu, Bang. Kena strap. Peter. Ada peter. Oh, ada peter. Beruntun peter ada. Oh. Nah, kita udah cukup lah kali, Bang, untuk ngomong-ngomong. Kali ini kita akan tutup beneran. Wal topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abah Yadi. Yeay.